Pucut. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita berjumpa lagi bersama konten channel Wong Dewek. Para sobat sedulur Tangga Batur dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bersama tim kru Wong Dewek akan menuju daerah Margadadi di Jalan Pahlawan, yang dimana video tersebut telah terjadi kegagalan karena dari tim Wong Dewek tidak mau adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian-kejadian yang tidak wajar. Baiklah para sobat sedulur Tangga Batur, kita langsung saja ke teman-teman kita. Baiklah para sobat, sebelum kita melakukan aktivitas, seperti biasa kita berdoa dulu supaya acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Mas Anol mau doain? Ya, Kang Mahdi aja. Silakan. Ya Kang, dipimpin. Mari kita berdoa dulu ya, sebelum melaksanakan istilahnya aktivitas eksekusi di Jalan Pahlawan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyyina sabina wa karimina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah ni dini, hasbi Allah ni dunia, hasbi Allah lima amani, hasbi Allah liman bakungan ya, hasbi Allah liman nasadani, hasbi Allah liman hadan nisuin, hasbi Allah mindal maut, mindal maut, hasbi Allah mindal masalahi bin qabri, hasbi Allah mindal mijani, hasbi Allah mindal sirati, hasbi Allah la ilaha wa tabahal tuwalianku. Baiklah para sobat, kita langsung saja menuju lokasi Margadadi Jalan Pahlawan. Saksikan terus dan pantau terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah tiba di lokasi Margadadi Jalan Pahlawan. Kita akan menuju sekolahan di mana di area Jalan Pahlawan ini sering terjadi tabrakan. Jangan lupa para sobat sedulur Tangga Batur Wong Dewek, like, komen, subscribe, tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video dari channel Wong Dewek yang penuh dengan misteri. Kang Muadi, apa langsung ke lokasi? Enaknya langsung aja lah. Yes. Para sobat, mari ikuti saya. Assalamualaikum. Punten Pak, harap nakon-nakon Pak. Nah para sobat, di sana ada beberapa warga yang menyaksikan, mungkin pengen tahu sebagai saksi. Pak, mohon maaf. Geser dulu. Pak, mohon maaf. Harap nakon-nakon ya Pak ya. Sedurungnya kulan jaluk maaf, mungkin dengan Bapak siapa? Bapak Darna. Bapak ini sebagai apa Pak di sini Pak? Bapak Darna, para sobat sedulur,
Dia adalah penjaga di sekolahan, pengurus lingkungan di sekitaran sekolah. Saya mau nakon-nakon, Pak. Biasanya kejadiannya seperti apa? Paling masalah kejadiannya loro, Mas. Iya. Kita kan loro kejadiannya, Mas. Mungkin kita kan mau kontrol. Iya. Waktu itu ada kejadian, kejadian loro. Oh. Jadi kejadiannya di sekitaran Jalan Pahlawan, para sobat sedulur. Pahlawan. Ya, jadi kita akan nanya-nanya ke Kang Muadi. Kang, sekitaran sekolahan Jalan Pahlawan ini situasi mistisnya bagaimana, Kang? Itu kalau masalah mistis, terutama di jalan, ya, sama sebelah ujung sana, sebelah selatan. Ya. Nah, itu ada. Para sobat sedulur, kita langsung saja akan mengeksekusi bersama Kang Muadi. Saksikan terus bersama Wong Dewek. Kang, bisa dimulai, Kang? Bisa. Mari, Kang, silakan, Kang. Taruh di pos kru. Baiklah para sobat, saksikan terus, semoga acaranya berjalan dengan sukses. Kang Wadi sedang melakukan meditasi dengan di sekitaran sekolahan Jalan Pahlawan, Marga Dadi Indramayu. Kang Muadi sedang berinteraksi. Di sini kita akan mengambil salah satu barang gaib yang bersifat atau yang berunsur negatif. Kita akan mencoba bersama tim Wong Dewek menetralisir sekolahan Marga Dadi Jalan Pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kang Muadi sedang masih melakukan meditasi. Masih melakukan meditasi. Apa yang didapat, kita belum tahu, para sobat sedulur Tangga Batur Wong Dewek. Jangan lupa like, komen, subscribe. Tekan tombol lonceng.
Ya. Mari kita baca sholawat para sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Kru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyalan shalah, ayyalan shalah, ayyalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Muhammadur Rasulullah. Sahibul waqif. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Mari para sahabat sedulur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sahibul wakil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sahibul wakil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sahibul waqil amin. La ilaha illallah
Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sahibul Wakil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sahibul Wakil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang udah berbintas malah kena selain nas mengisari luas luas sila panas. Allah itu nas bersih bersih kena sila jenang. Licin. Saya akan tarik ya dari sana ke sini, dari ujung sana ke halaman sini. Masalahnya dekat jalan, banyak mobil lewat, motor lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para sobat sedulur Tangga Batur, Kang Wadi berusaha menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah para kru kita baca selawat. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sahibul Wakil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah. Baiklah, sedang dikejar oleh Kang Muadi. Semoga saja apa yang kita cari bisa didapatkan. Allah. Kita memasuki era sekolahan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. La haula. Memasuki lapangan sekolah. Para sobat. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sirullah sifatul wahid. La haula wala quwwata illa billah. Muter, nggak bisa jalan, tutup. Awas, Bang Madi, banyak saluran got. Sedang dikejar oleh Kang Madi, para sobat. Awas got, para sobat. Awas ya, licin. Lah kalau malah kuatnya. Lah, Inna Allah. Bismillah, Inna Allah. La ilaha illallah. Inna Allah. Ilmu. Awas banyak saluran air. Bismillah. Hati-hati. Kita ke depan lagi. Syirutullah. Agak pas susah juga ya para sobat. Ya mari para kru kita baca selawat. Air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Air. Jadi yuk. Rasulullah
Godong. Itu daun mangga tuh. Nah, air bom. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para sobat seluruh Tangga Batur. Ternyata masih ada. Ini banyak royokan. Nah, masih ada. Barang-barang gaib. Menurut Kang Wadi, mainnya main keroyokan. Center. Kang Madi sedang mencoba menarik bergoyangnya. Mudah-mudahan apa yang Kang Madi tarik kita dapatkan benda pusaka. Entah itu seperti apa. Kita sudah dapatkan salah satu benda pusaka. Ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah ya. Ini batu hitam. Mustika hitam. Gak tahu jenisnya seperti apa ya. Sini Kang. Sini Kang buat saksi Kang. Buat Kang Wawan silakan. Itu yang di belakang yang maaf ya yang gedenya. Sesek. Masuk water. Sesek. Ini datang semua sih. Jadi yang dari luar-luar masuk juga ya? Masuk. Aura negatifnya banyak banget. Bas. Aura negatifnya lumayan besar ya. Besar. Itu yang gedenya maaf nih ya. Nggak bisa ke nggak bisa diambil ini yang nggak kuat sesek napasnya di perut. Yang penting ini wujudnya nih, waktu video pertama gagal ya. Tuh ini yang kedua ini wujudnya. Baiklah para langsung cut kan ya. Baiklah para sobat seluruh Tangga Batur Bodebek, inilah hasil dari eksekusi tempat di SMA berapa Pak? SMA 2 Indramayu, tempatnya di Jalan Pahlawan. Yang dimana video yang lalu kita gagal. Baiklah para sobat seluruh Tangga Batur, mohon maaf apabila tim kru Wong Dewek ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.